Berbicara Allah pasti ada cinta dan takut. Berbicara akhirat pasti ada dua, cinta dan takut, yaitu surga dan neraka. Maka digabunglah sebuah hadis. Allahumma inna nas'aluka, ini cinta. Nas'aluka ridhaka wal jannah, aku minta cinta engkau dan surga. Allah akhirat, Allah akhirat. Wa na'udzubika, kita takut, lindungilah kami min sakhatika wan nar, dari kemurkaanmu. Kita takut Allah murka. Subhanallah. Orang yang bertakwa, dia takut karena melihat di situ ada Allah. Dia merasakan kebersamaan Allah. Dia takut ini akibatnya besar. Maka orang bertakwa ada rasa ketakutan. Itu disebut dengan imanan. Dia yakin ada Allah dan ada akhirat. Keluarlah perilaku ihtisaban. Ihtisaban itu bukan hanya berhati-hati menjauhi semua maksiat, tapi semua amalan-amalan dikejar.